Misalnya itu kan ngembangin setiap konten-konten yang menarik gitu buat edukasi buat masyarakat gitu. Di mata aku MNC Group ini adalah perusahaan yang besar lebihnya perusahaan media dan sekarang juga ada penambahan di bisnis properti. Jadi kalau orang bilang MNC Group, ya ini perusahaan yang besar dan mungkin kedepannya bisa lebih besar lagi dari saat ini. MNC Group ini perusahaan besar sekali ya. Jadi ini big companies yang memang terbesar se-Asia gitu. Kita bisa lihat dari studionya dan TV-nya yang begitu banyak. Dan MNC Group juga ya Pak Hari Tanggung Sudibyo lah. Mungkin yang paling aku sukain sih ya paling di Anjus aja kalau ada berita gitu-gitu aja sih. Saya sih sukanya nonton MasterChef karena seru banget kayak lihat orang bisa masak gitu kan, terus di komentarin juga sama juri-juri. Siap kan, dan siap itu kan menghibur juga, mengedukasi ya. Maksudnya memberi hiburan juga ya. Aku suka sama ini, The Voice-nya GTV. Paling suka sih di SCTI itu, Indonesian Idol. Kamu paling suka Dasha? Kenapa? Karena penontonnya asik sekalian, cuci, jemur gitu. Dasha juga pernah kan datang ke Hillary Clinton. Itu sih sama-sama apresiasi terbesar. Maksudnya keren banget bisa datang gitu. Paling suka sih aku ngeliatin pas audisinya ya, baru audisi Indonesian Idol. Terus banyak lah yang lucu, peserta yang lucu-lucu, yang menghibur juga. Terus juri-jurinya juga kalau misalnya komentar tuh lucu-lucu gitu. Informatif, terus yang mengeluarkan berita yang paling terbaru lah gitu. Aku paling suka setiap kali adegan jurinya mencet itunya, apa bel ya? Jeder, terus muter, itu aku paling suka. Apa ya? Mungkin presenter ya, keren-keren. Karena episode banyak banget, pokoknya jadi agak lupa gitu kan. Cuma sih saya suka banget kalau Chef Yuna udah komentarin orang. Selamat ulang tahun untuk MNC Group yang ke-30. Makin sukses, jaya terus, dan semakin maju. Semakin sukses, semakin berjaya, program-programnya makin beragam, dan pokoknya sukses terus. Semoga baik di bidang media ataupun di bidang properti ini bisa terus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, bisa terus menjalankan visi-misinya. Tetapi juga bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik. Jangan lupa datang ke MNC Fest tanggal 3 November 2019 di Plaza Timur Senayan GBK. Ada banyak hadiah, banyak artis, dan gratis tentunya. See you! Halo, saya Brigita Ferlina dari RCTI mau mengajak kamu semua untuk jangan lupa datang ke MNC Fest di Plaza Timur Senayan GBK pada tanggal 3 November 2019 mendatang. Nih, acaranya luar biasa, ada artis, ada banyak hadiah menarik, dan denger-denger ada castingnya juga nih. Jadi untuk yang tertarik, ayo buruan datang. Dan ada casting presenter buat kamu yang mau jadi presenter. Datang ya, gratis. Hai semuanya, jangan lupa untuk datang ke MNC Fest tanggal 3 November 2019 hari Minggu di Plaza Timur di Gelora Bung Karno.